Halo trader, salam investasi kembali bersama saya Indra Sira dalam Fibis Forex Market first dan sampai sejauh ini kita belum menemukan ada suatu hal-hal uh, dari sisi fundamental yang dapat mengangkat mata uang euro terutama sejauh ini terjadi suatu kecenderungan umum bahwa optimisme ataupun keyakinan terhadap uh, prospek ekonomi di kawasan tersebut cenderung menurun dan hal ini juga dilandasi oleh kinerja ekonomi di kawasan tersebut yang juga cenderung melemah. Beberapa laporan terakhir menunjukkan bahwa terjadi suatu penurunan terutama pada uh, keyakinan investor dan analis institusional di mana indikator Jerman ZEW Economic Sentiment dilaporkan turun ke angka minus 3,6 dari angka sebelumnya itu 6,9. Jadi dapat ter, kita lihat terjadi suatu uh, kemerosotan yang cukup tajam sehingga dari nilai positif 6,9 amblas ke nilai negatif. Hal ini menunjukkan terjadi suatu uh, penurunan optimisme terhadap kinerja ekonomi di kawasan uh, Eropa terutama juga Jorm Jerman dan ini memberikan suatu indikasi yang cukup kuat bahwa uh, investor cenderung untuk uh, beris terhadap uh, prospek perekonomian di kawasan tersebut. Hal ini juga berimbas terhadap perekonomian Inggris di mana laporan terakhir dari kantor statistik Inggris menunjukkan adanya suatu pelemahan kinerja pada sektor konsumsi maupun pada sektor produksi. Dan untuk pekan ini terdapat beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai acuan yang diperkirakan akan memberikan suatu major impact terhadap pergerakan perdagangan forex terutama untuk perdagangan majors. Selain dua hal yang telah saya sebutkan di atas, pasar juga mengharapkan adanya suatu sinyalmen yang lebih meyakinkan di mana pada pekan ini pimpinan The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat akan memberikan suatu uh, arahan terhadap pasar dan pada arahan yang akan dikemukakan tersebut diperkirakan masih akan memberikan suatu sinyal men yang memberikan suatu perspektif positif pada perekonomian Amerika Serikat sehingga secara umum kami masih melihat kecenderungan mata uang dolar Amerika, Amerika Serikat akan cenderung menguat terhadap mata uang utama lainnya terutama untuk mata uang euro dan pound sterling untuk pekan ini untuk teknikanya mari kita lihat pada chart berikut di mana untuk pergerakan pair major euro dolar dapat kita lihat berada di dalam pola ascending triangle namun kita lihat bahwa pada hari ini terjadi uh, hak, pola ataupun cenderung uh, break down pada pola ascending triangle dan untuk pekan ini 1.2443 kami harapkan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk pair euro dolar dan 1.2800 sebagai kisaran resisten yang cukup kuat seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya kami cenderung bearish terhadap euro untuk pekan ini lalu untuk technical pound sterling Inggris kita lihat berada di dalam pola descending triangle dan terjadi suatu tekanan yang cukup kuat pada pair GBP sehingga untuk pekan ini kami juga cenderung uh, memperkirakan terjadinya suatu pola bearish untuk pound sterling Inggris dan 1.5800 kami harapkan sebagai kisaran support yang cukup kuat, lalu 1.6250 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat. Demikian Fibis Forex Market Mover untuk kali ini. Happy trading dan salam Fibis.